Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalamualaikum alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wasahbi ajmain. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Yang saya hormati Ibu Retno Marsudi Menduk kita ya luar biasa Pak Kenur Ahmad Ketua Bokos dan para pimpinan MUI serta para duta besar yang hadir hadirin hadirat yang saya hormati pertama-tama marilah kita semua menyampaikan rasa duka cita atas segala korban konflik Semoga Allah Subhanahu wa taala mendapat sebagai syahid tempat yang yang baik di sisinya. Dan juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada MUI yang telah memberikan penghargaan kepada saya dengan berdua dengan Ibu Retno atas upaya-upaya kita semua. dan upaya itu tidak terlepas daripada doa dan juga dorongan daripada bapak-bapak dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan baik agacaran agama, mendamaikan orang yang berkonflik. Menurut hadis, lebih tinggi amalannya dibanding salat, sakat dan puasa. Begitu saja. Jadi sungguh mulia pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu. Karena itulah maka upaya ini tentu haruslah kita juga sesuai dengan konstitusi kita. Kita harus tertuju dalam perdamaian dunia. Dari pengalaman kita baik dalam negeri dan luar negeri. Di Indonesia selama merdeka dari 15 konflik besar. Dan sepuluh diantaranya itu terjadi karena ketidakadilan. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan sosial, ketidakadilan politik. Jadi apa yang disampaikan tadi, bapak-bapak bahwa ketidakadilan lah. Juga disampaikan oleh cucu-cucu kita tadi, itu masalah keadilan. Karena itulah maka kita semua harus berupaya dengan baik konflik di Aceh, konflik di tanah lain lainnya, poso ampun, seluruhnya itu ketidakadilan. Juga konflik di negara-negara Islam, di negara, -negara berpeduduk Islam, mulai daripada di Indonesia, di Thailand, di Myanmar Rohingya, di Pakistan, India, di Afghanistan, dan di Palestina semua adalah peninggalan akibat kolonial, bom waktu yang diberikan oleh para penjajah negara-negara Barat pada masa lalu, semua itu dan itulah yang terjadi pada dewasa ini konflik dengan dibarengi oleh peninggalan kolonial apa yang terjadi di Palestin awalnya hanyalah karena Melu Inggris membagikan batas yang dia yang diterukan saja dalam satu kertas dan pada ujungnya seperti sekarang konflik di di Myanmar hanyalah karena mendatangkan orang dari oleh Inggris dan sebagainya konflik jadi hubungan antara warisan kolonial kemudian ketidakadilan dan juga karena upaya-upaya penguasaan ekonomi menyebabkanlah konflik dan penjajahan baru di, di muka bumi ini dan tentu ini sangat berbahaya pada masa datang juga tentu masalah agama hingga ujungnya telah menimbulkan masalah-masalah seperti ini apa yang kita terjadi tentu kita sangat menghargai upaya para pejuang-pejuang dimanapun adalah keberanian dan juga perlawanan tapi keberanian saya tidak cukup sekarang ini apa yang terjadi kita lihat di Palestina keberanian para jihadis di Gaza sekarang ini di Lebanon dan sebagainya luar biasa keberanian dan juga perjuangannya tapi kita tidak bisa melawan teknologi perang sekarang adalah perang teknologi yang kita tidak kuasai karena itulah maka pada masa datang tantangan kita bukan hanya tantangan dari pihak ingin menguasai tapi tantangannya kepada teknologi Negara-negara Islam tidaklah miskin. Banyak negara Islam yang kaya luar biasa. Negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah sungguh luar biasa kayanya. Tetapi tidak bisa hanya dengan kekayaan. Tidak bisa hanya keberanian. Tapi teknologi mengalahkan semuanya. Karena itulah mengadoa kita. Dan upaya kita bukan hanya dalam menghadapi. Kalau kita hanya berteriak kita hanya arafah umum kita hanya arafah akbar kita hanya setelah itu pulang ke rumah dengan segala upaya-upaya doa kita tapi tanpa upaya menguasai teknologi maka negara-negara Islam akan terkuasai apabila kita tidak menguasai itu. Jadi jangka panjang adalah di samping penjaga keadilan dalam negeri dan dimanapun di dunia ini, maka penguasaan ilmu dan teknologi harus menjadi bahagia daripada upaya kita masa datang. Siapa yang membayangkan bahwa pager yang kecil itu bisa menjadi bom yang luar biasa. Hanya teknologi yang bisa mengatasi itu. Siapa yang bisa mengebom persis kena uh, pimpinan pimpinan daripada Hamas Iman Sania persis kena di kamarnya hanya teknologi yang bisa melaksanakan itu keberanian tidak bisa melawannya walaupun kita menghargai Afghanistan bahwa dengan keberanian dia melawan tiga negara besar penjajahnya Inggris Rusia Amerika dia bisa dengan keberanian jadi keberanian penguasaan teknologi keadilan itulah yang dapat menjadikan dunia yang lebih damai apabila kita terkebelakang tapi semua itu juga didasari kemampuan ekonomi tidak ada negara yang punya teknologi yang lebih tinggi apabila ekonominya tidak. jadi semua masalah ini saling terkait tidak bisa hanya kita katakan mari kita perang beli senjata tidak semua terkait kemampuan ekonomi satu negara pendidikannya yang kuat, teknologinya dia kuasai, kemampuannya untuk berperang dan keadilan bangsa dunia inilah yang dapat mengatasi menjadikan dunia ini lebih baik. Karena itulah khususnya bagi kita semua bangsa ini, Majelis Sulamah dan kita semua untuk tur serta dalam mewajukan bangsa ini dengan penguasaan ekonomi, memperbaiki keadilan bangsa ini yang sangat timpang. Indonesia ini salah satu negara yang sangat timpang ekonominya dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Karena itulah kita harus perbaiki. Kita tidak bisa hanya berkumpul di sini, berteriak di sini. Mari kita ini hidup Palestina, hidup orang tidak bisa. Netanyahu tidak tidak peduli semuanya. Yang bisa mengalahkan itu hanya kemampuan teknologi. Saya katakan, yang bisa menghentikan perang di Palestina hanya tiga orang di dunia ini. Ia netanyahu, Yahya yasin war sekarang Hamas, dan presiden Amerika siapapun presiden itu hanya tiga orang. Tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa tiga orang ini. Semuanya tidak banyak. Marilah kita semua bekerja. Suatu negara. Tidak diabaikan apabila tidak punya kemampuan ekonomi yang kuat, tidak punya kemampuan pertahanan yang kuat, dan keberanian yang kuat. Itulah masalah yang kita akan hadapi, dan kita harus perbaiki. Kenapa saya selalu bicara tentang pendidikan yang baik? Karena itulah yang dapat mengatasi masalah kita masa datang, dan itulah menjadi modal negara siapapun untuk hidup damai hidup dan melawan ketidakadilan dunia ini. Semoga kita semua pada hari ini bersama-sama untuk hal tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla.